komen dalam FB saya. Jumlah ni lebih kurang dalam dekat-dekat 5,000 like hak saya terima sepanjang saya start saya mula-mula tubuh Facebook lagi. Lepas tu hak ni ada separuh lagi ni. Separuh lagi ni kita akan buat cabutan untuk bulan depan. Tak ada dah nak kerak. Sebab ni pun dah hampir dekat-dekat 3 minggu dah saya duduk buat list semua ni. Lepas tu saya guting pula. Saya guting pula. Ni kalau contoh kalau tengok di helayan ni kalau nama dia banyak ni dia saja ada 100 lebih saya rasa ada dekat-dekat 300 like hak terkumpul nama atas nama dia seorang. Jadi setiap nama ni saya akan guting. Saya akan masuk dalam bekas ni. Saya akan masuk dalam bekas cabut teh. Memang lambat lah. Sebab saya kena buat dengan teliti. Saya tak say walaupun satu like hak sahabat-sahabat FB saya sokong saya. Saya nak bagi hadiah. Okey, di sini saya tunjuk cara bagaimana saya menyalin keluar dan tanda jumlah like dengan cara yang paling mudah. Mungkin ada sahabat-sahabat yang nak buat support saya juga. Channel YouTube saya masih baru lagi, sama juga support IG. Jadi di sini saya ambil contoh dalam FB. Saya akan copy jumlah like dalam FB dan saya akan pindah ke Microsoft Word. Microsoft Word saya akan highlight semua nama-nama ni dan susun mengikut abjad, ikut turutan huruf supaya senang saya nak pilih berapa jumlah yang terkumpul. Atukan penuh cermat sama bermuafakat moga mendapat berkat. Kenangan semalam biarkanlah berlalu pergi. Reality nama dah terkumpul lagu ni mudah untuk saya kira jumlah dan saya tanda kali senarai jumlah like. Rehat sebentar. Video ini dan hadiah sumbangan ditaja oleh kedai Photostack serendah 3 sen dan paling serendah 8 sen yang satu-satunya ada di Pekan Melo, Jalan Terek. Lokasi dianya kalau kita mari daripada Jalan Pasir Putih Kota Baru tu jumpa traffic light Melo ambil ke kanan Jalan Terek lebih kurang 20 meter daripada traffic light tu. Atas ada Mr. DIY, atas tu sikit ada cabai kuling, cabai kampung terkuling, cabai klinik ziak lah dekat situ. Depan tu ada, depan sikit sebelah kiri ada 3 butir kedai bersebelahan dengan kedai Beki Mutu, Echu. Memang mudah sangat nak cari. Dan ni kita buat operasi daripada pukul 8.30 pagi sehingga 6 petang. Assalamualaikum semua. Hari ni saya bersiara di hadapan kedai saya. Jom kita masuk ke dalam. Sebelum masuk kedai, jangan lupa hak utama dulu kita scan QR. QR My Sejahtera. Okey, beres. Jom kita masuk. Okey, untuk pengetahuan semua, kedai saya ni untuk permulaan di bawah projek jaringan usahawan mikro. Jadi untuk program pertama saya bermula dengan kedai Photostack dan printing. Yang mana kedai saya hari ni kalau orang hok biasa-biasa dia mari nak Photostack ataupun nak print harga samalah. Macam Photostack 10 sen satu muka surat. Tapi untuk nak jimat, saya cadangkan daftar ahli. Daftar ahli dengan bayaran yuran RM50 tahun pertama. Lepas tu kalau nak renew semula-semula 10 hias tahun.
Berapa abai-abai kakak boleh? Voucher RM80. Kita akan bagi RM10 selama apa bulan. Apa bulan kita akan bagi. Okey, lepas abai-abai kak daftar jadi ahli, abai-abai dengan kak akan dapat VIP kak. Dan hari yang sama juga boleh berjimat, boleh dapat photo stack dengan harga 3 sen. Jumlah banyak mana? Tak ada hak minima. Cuma kalau sekeping 4 keping ke bawah tu, harga dia 5 sen lah satu muka surat. Tapi kalau 5 keping ke atas, kita akan bagi 3 sen untuk satu muka surat. Dan selain pada photo stack, kita juga ada discount untuk print. Print sama ada menggunakan printer inkjet dan juga laser. Meme sangat-sangat jimat. Daftar RM50, dapat voucher RM80. Maksudnya selepas bulan kakak abai-abai berdaftar, kita akan keluarkan voucher RM10 ni selama 8 bulan. Di belakang kak ni kita akan tanda setiap kali mari buat penebusan voucher. Okey. Dan selepas tu voucher ni juga abai-abai kakak bukan setakat boleh tukar ataupun buat bayaran untuk print dan photo stack, tetapi boleh juga beli alat tulis dan juga barang-barang yang dijual di kedai Kamar di Tani. Okay, sampai masanya saya ke gaul, saya nak buat cabut teh dah. Saya ke gaul ni saya tak tengok dah, saya pakai cabut. Saya akan ambil 10 orang pemenang untuk setiap bulan. Dan hadiahnya gapo? RM10 top up untuk 10 pemenang. Pemenang tu akan saya tag dalam FB saya. Dan hak mana bertuah, sahabat-sahabat saya yang bertuah menerima top up RM10 daripada saya, sila PM saya seberapa segera. Dan saya nak umum sebelum saya cabut, saya nak bagi peluang lah kepada saya, sahabat saya hak menang cabut teh bertuah top up RM10. Saya kalau ada hak buat bisnes sendiri ataupun ada jual produk sendiri ataupun perkhidmatan, contoh macam guti rambut ke apa, basuh kereta ke, sila buat video yang kalau boleh dalam seminit atau dua minit, ataupun hantar gambar lah untuk saya buat promosi perniagaan saya, sahabat saya, dalam video-video saya yang seterusnya. Kita pakat-pakat support, kita pakat-pakat sokong supaya projek jaringan usaha mikro yang saya nak bina ni akan berjalan dengan sokongan ramai pihak. Okey, saya buat cabut teh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Satu. Saya tengok deh. Okey, dua. Tiga. Pak, kita ambil bawah-bawah lagi. Lima. Ne. Tujuh. Rapi. Sembilan. Dan last sekali. Sepuluh. Okey, cukup 10 orang. Okey. Tetap tu bawah. Saya susul lah. 10 ni saya susul lalu. Saya tak asyik orang-orang kata saya edit ke buih siapa-siapa saya tak kena. Tak ada lah. Saya kira saya buih mana saya sahabat saya betul untuk bulan ni. Ni untuk cabut time bulan Januari dah. Untuk bulan Februari ni lebih kurang dalam seminggu lagi saya akan cabut pula. Okey. Kita ada 10 pemenang. Okey. Ini ada 10 pemenang, baki lagi hot dalam tong ni. Saya tak akan buih. Saya akan gunting lagi, baki lagi separuh hot ada di tangan saya ni. Saya akan bawa untuk bulan-bulan seterusnya. Jadi setiap bulan saya akan cabut 10 orang pemenang. Walaupun hadiah tu berupa top up, tapi saya anggap ini adalah satu hadiah kepada saya, sahabat saya menyokong.
Awak tunjuk senara 10 orang pemenang untuk bulan Januari. Terima kasih atas sokongan semua. Kita jumpa lagi untuk cabut test seterusnya. Jangan lupa subscribe channel Kamaritana.